Sebuah artikel berita bernarasikan bahwa masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027 beredar di media sosial Facebook. Akun Facebook Andi Amir adalah salah satu yang turut menyebarkan tautan artikel berita tersebut yang dimuat di situs berita portal stripislam.id. Benarkah MPR dan KPU sepakat melanjutkan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027? Dari hasil penelusuran kami, faktanya KPU dan DPR saat ini tengah membahas pilkada serentak yang diwacanakan berbarengan dengan pilpres dan pileg di 2024 yang diundur pelaksanaannya hingga tahun 2027. Seperti dilansir cnnindonesia.com, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, wacana itu saat ini sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Perpanjangan masa jabatan presiden hingga 8 tahun pun masih sekedar usulan. Dilansir dari detik.com, Jokowi menegaskan menolak usulan jabatan presiden menjadi 3 periode. Kesimpulannya, klaim bahwa MPR dan KPU sepakat masa jabatan Jokowi berlanjut hingga 2027 adalah salah.